Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis jemaah sekalian, "Idza qama al-'abdu ila shalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang hamba berdiri untuk melaksanakan salat, ini harus kita rasakan jemaah sekalian. Jika ada seorang hamba berdiri untuk melaksanakan salat, baru dia berdiri, harus kita rasakan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, bahwa kita sekarang sedang meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama al-'abdu ila shalah." Jika ada seorang hamba berdiri untuk melaksanakan salat, "Utiya bi dzunubihi kulliha." Maka akan didatangkan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, semuanya didatangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utiya bi dzunubihi kulliha." Akan didatangkan semua dosa yang pernah dia lakukan, dosa matanya, dosa tangannya, dosa kakinya, dosa mulutnya. Menggibahi orang, memfitnah orang, membicarakan orang, membicarakan kejelekan orang, atau melihat yang tidak pantas, atau mendengarkan yang tidak pantas, melakukan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Bapak Ibu jemaah sekalian. Setelah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa wudi'at baina 'atiqaihi." Maka dosa-dosa itu akan diletakkan di antara kedua pundaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa itu akan diletakkan di antara kedua pundaknya. Kemudian kata Nabi, fa kullama raka'a aw sajada tatasaqatu minhu. Setiap kali hamba itu ruku dan sujud, maka dosa-dosa itu pun berguguran dan berjatuhan dari dirinya. Jadi setiap kali kita ruku, setiap kali kita sujud, dosa-dosa itu berjatuhan. Yang pernah kita lakukan jatuh dosanya, diampuni oleh Allah, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau ada seorang hamba diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa dosa, maka surga tempatnya. Maka surga tempatnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebutkan juga bahwasanya ada saja hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan salat, kemudian dia keluar dari masjid setelah melaksanakan salat, raja'a ila baitihi kayaumi waladathu ummuhu. Dia kembali ke tempat tinggalnya, dia kembali ke rumahnya seperti hari pertama kali dia dilahirkan oleh ibunya, bersih. Seperti pertama kali dia dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Ada orang yang seperti itu. Ketika dia kembali dari sholatnya, seakan-akan dia tidak membawa dosa lagi. Karena selama dia ruku, selama dia sujud, selama dia sholat, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu jemaah sekalian. Jangankan berdiri untuk sholat, baru menghidupkan air untuk kita gunakan berwudu, kita berwudu saja, itu sudah menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru berwudu, dosa-dosa kita sudah mulai berguguran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fa ahsana alwudu'a kharajat khotayahu hatta takhruja min tahti adfarihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya. Membaguskan wudunya maksudnya adalah dia berwudu sesuai dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berwudu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dahulu berwudu, dia berwudu kemudian dia membaguskan wudunya sesuai dengan apa yang pernah Nabi lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kharajat khotayahu," maka keluarlah dosa-dosa yang pernah dia lakukan, "hatta takhruja min tahti adfarihi," bahkan sampai keluar dari ujung-ujung kukunya. Subhanallah. Bahkan dosa-dosa itu keluar sampai dari ujung kukunya. Dalam riwayat lain, ma'a akhiri qatratil ma', dosa-dosa itu keluar melalui tetesan-tetesan air wudunya. Keluar melalui tetesan-tetesan air wudunya. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita pada hari kiamat dengan bekas-bekas wudu yang ada pada diri kita. Meskipun hari ini kita adalah orang yang tidak terlalu putih seperti orang-orang yang ada di Cina misalnya, ya, atau di Eropa sana, tapi kelak di hari kiamat Rasulullah akan mengenal kita dengan bekas wudu yang selama ini kita jaga di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tub'athu ummati mu'qurran muhajjalina min atharil wudu."
umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat gurron muhajjalin, ada cahaya putih di wajahnya dan ada cahaya putih di tangan dan di kakinya, di anggota wudunya. Maka Nabi SAW akan langsung mengenal ini umatku.